Engkau peliharalah anak menantu dan cucu-cucuku, ya Allah. Lindungilah mereka dari sebarang bahaya. Pemudahkanlah segala kerja mereka, ya Allah. Limpahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Tiada apa yang bermakna dalam hidupku selain daripada mereka, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Leha, awal sampai gini. Yo, sekarang nak pergi pokan kejap. Potang-potang budak datang mengaji. Takut tak sompek nak boleh barang dapur banyak dah habis. Kok tahu dah banyak kerja tu, buat apa datang motong ni? Ha, boleh buat semua ni. Tak apa dah. Dan duduk di rumah tu, rasa nak domam badan ni. Ha. Yalah. Habis tu kalau bukan kau, dengan siapa lagi aku nak minta tolong jaga mak? Engkau lah jaga sebab engkau tu anak lelaki. Tanggungjawab engkau ke tanggungjawab aku? Aku ni dah kahwin tau. Aku ada lelaki, aku ada anak yang aku nak kena jaga. Sebab aku lelaki lah aku minta tolong kau jaga mak. Dengan aku mak mungkin segan, dengan kau mak mungkin okey. Alasan banyaklah kau ni. Engkau jaga jelah mak. Apa masalahnya sekarang ni, ha? Kau sini tahu kan mak kau tu? Ha? Dah elok-elok ada duduk hospital yang sibuk sangat nak balik rumah buat apa? Dekat sana doktor ada, nurse ada. Semua boleh jaga. Dia jadi macam gini. Tak pasal-pasal kau dengan aku bergaduh. Tak pasal-pasal kita adik-beradik tengah urat. Dia bukan tak pesan. Dia pesan dah banyak kali yang dia cakap dah. Duduk rumah tak payah sibuk pergi menoreh apa semua. Sekarang jadi macam ini masalah kan? Mana ada masalah pun. Mak tu dah memang dari dulu macam tu. Tak suka pergi hospital. Lahirkan kita pun dalam rumah ni. Sakit demam dia kat sini juga. Ah, kalau kau pandai sangat cakap, kau jagalah. Boleh tak kau faham yang aku ni anak lelaki? Macam mana aku nak jaga mak? Aku pun kerja bukan macam kau duduk rumah aja. Eh, kau cakap cantik sikit eh. Engkau sini tahu bagaimana mak engkau tu macam mana kan? Ha? Bukan mak kau tu heran pun dengan aku. Masih kecil-kecil dulu dia jaga aku ke? Ambil tahu pun tidak. Kau nak tahu aku jaga dia balik? Habis tu kau nak aku jaga mak jugalah. Syurga engkau kot. Bukan aku. Pa, Jozi. Wan, apa lama dah Wan sakit? Entahlah. Sebenarnya, 2-3 hari dah Wan tak sedap badan. Tiba-tiba jatuhlah pagi tadi. Sebab itulah Mama dan Papa balik, ya. Habis makan dah kau? Dah makan dah. Wan, apa lagi doktor cakap? Tak ada apa dah. Gigit nyamuk, ya. Nyamuk? Kalau sebab nyamuk, denggi? Cikunya? Tak tahulah. Ya, orang eh. Wan, kenapa eh Wan tak nak duduk hospital tu? Hospital tu kan senang. Ada doktor, ada nurse. Boleh tengokkan Wan 24 jam. Ya. Wan tak suka duduk hospital tu dah. Tambah sakit badan Wan ni, ha? Tak apa dah. Wan boleh jaga diri sendiri. Tih,
apa jenis manusia adik you tu? Dia kan ada suami. So, suami dia kategori manusia apa pula? Yang you pergi setuju dengan cadangan dia tu kenapa? Aduh, hai. You dah berkorban macam-macam tau. You dah buat macam-macam untuk mak tau. You ingat semua tanah mak dapat dekat you? Ha? Harta-harta semua you punya. Hei, belum lagi. Semua tu jatuh dekat adik you. Ha, adik you pula senang. Enjoy sana, enjoy sini. Kita dapat apa? Kita tersepit dalam rumah ni. Panas. Betul juga apa yang Rosie cakap. Wafi itu mak yang jaga dari kecil. Bila dia dah masuk sekolah menengah, baru you sibuk nak ambil dia. Itu pun you hantar dekat sekolah asrama. Apa salahnya kalau dia balas balik jasa mak yang besarkan dia? Wafi baru je balik. Sebab dia baru balik, saya rasa dia boleh jaga mak. Sementara dia belum kerja lagi. Oh, you ingat? I ni hantar anak belajar dekat luar negara bertahun-tahun untuk jadi doktor ke untuk jaga mak you? Kan I dah cakap pada you. I dah bayar nurse untuk jaga mak. Wafi tak payah buat apa-apa, dia temankan mak aje. I tak suka. I tak suka. You kan tak suka ambil tahu hal Wafi. Dan sekarang you tiba-tiba sibuk ni kenapa? I balik dengan Deris. Suka hati you lah, you nak duduk sini ke, you nak pindah terus ke? I malas nak ambil tahu. You, kalau nak balik pun jumpa mak dulu. Eh. Kau tengah tidur tu. Tak payah. Jangan bagi dia bangun. Nanti ada nurse datang jaga Wan. Jangan bagi Wan tinggal seorang-seorang. Ya? Mak, Zali balik dulu. Nanti kalau ada masa, Zali balik tengok mak. Jangan lupa makan ubat tu. Kalau ada apa-apa, suruh Wafi telefon Zali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan. Lama warna Wan tidur. Apa Wafi tak kocokkan Wan? Dah korek kau? Saja, ya. Wafi biarkan Wan rehat lama sikit. Wan kan tak sihat. Wafi pergi mana tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang eh. Wan ke mana? Ada tu ah. Tengah tidur. Kenapa eh, Mak Lia? Yolah, kereta tak ada nampak eh. Wan kau tinggal seorang, lampu tak orang. Ingat kau dah bawa balik ke Lumpur. Tak ada eh. Wafi seorang je. Mak Cik Rosie dengan papa dah balik dah. Ingat kan besok abah kau balik ke Lumpur. Kau bila balik? Tengah belajar kat mereka. Siang tadi ha. Wan kan tengah sakit. Tu Wafi balik tolong teman kawan. Ya. Cik Leha bawa sup ayam. Terima kasih, Mak Leha. Beritahu abah kau tu, mau Cik Rosie kau tu. Dahlah jarang balik kampung. Duduk sehari dua pun tak nak jaga Wan kau tu. Bukan dia nak duit. Eh, dahlah. Baliklah. Mak Cik Leha datang tadi. Bawa nasi dengan lauk ni. Dia nak tengok Wan. Tapi Wan tengah tidur. Dia kata besok je lah dia datang tengok Wan. Wan tak makan lagi kan? Wafi ambil pinggan eh. Aduh. Apa Wafi tak ikut apa-apa balik? Tak. Wan tanya orang macam tu. Wan tak suka ke Wafi kat sini? Bukan tak suka. Wafi kan baru balik ya. Alah Wan. Wafi balik ni pun bukannya Wafi tu nak kerja. Wafi nak rehat.
Sebab itulah Wafi duduk kat rumah Wan. Tapi Wan nyusah ke Wafi? Apa Wan ni? Nyusahkan apanya? Wan? Wan jaga Wafi dari Wafi kecil lagi. Sampailah Wafi bosan macam ni. Apa menyusahkannya? Tak adanya. Ada sebab. Mama Wafi dengan Papa Wafi nak sambung belajar. Macam mana nak bawa Wafi? Wan minta jaga Wafi. Tak nak susahkan dia orang. Mana nak belajar? Mana nak jaga anak? Sama lah, Wan. Sebab Papa sibuklah Wafi jaga Wan. Wan, dahlah tu. Jom kita makan. Apa dah boleh sakit, Wan ni? Kejahan. Wan sandar dekat bantan, ya? Bismillah. Dulu Wan yang suapkan Wafi. Sekarang ni Wafi pula yang suapkan Wan. Makanlah, Wan. Tadi Chong datang ambil botak. Ni ada duit eh. Upai kau dah diambil kau. Dah, ni duit lebih eh. Wafi nak ke mana lah kau tu? Aku ikut dari depan tu jap. Nak kau tinggal Wan kau macam ni? Tak apa dah. Dia pun ikut jap ya. Ada lah barang nak diboli eh. Dan tak sompek nak beli barang dapur hari itu. Dah terbaring macam ni. Ha? Eh, Zali dengan Rozi hari itu balik tak diboli eh, barang dapur? Oh, sahlah nak tuan ni. Poyilah. Kata nak pergi kedai. Ha, poyilah copek. Jangan tak jumpa jalan balik pula. Dah, dah. Poyilah. Poyi cepat. Baik, Kak. Semalam nampak kata Rozi dengan Zali ada kat laman rumah mak. Eh. Dia kalau balik tak ada sebab. Eh. Terang balik tu. Lah, ya kau bila balik tu? Tukar balik tak ada tu tu. Tak lama tu. Sekejap balik tu. Esok tu balik ada. Ada kau Zali mo Rozi telefon. Ada dia telefon. Tapi cakap sama Wapi ya. Hah? Cakap sama Wapi ya? Mak kau tak ada? Tanya kau, Ba. Tanya sakit leh, ha. Kalau letak telefon tu kat tengok Dan, berdunyut kepala Dan ni, ha. Tadi kau becek kepala Dan. Loko sikit rasa, eh. Kalau dah suruh Wafi duduk sini, takkan ada Zali Morozi tu nak balik dah. Itulah kan sian tengok Wan tu kan, dia buat kat anak-anak macam tu. Tak apa nak jadi dengan anak-anak tu. Tak jadi anak dah aku agak, eh. Yalah, Kak. Berapa semua, Kak? RM4 dah. Terima kasih. Sama. Rozi balik hari tu seorang ya ke? Seorang ya. Nak copek ke tu eh. Rozi mana pernah bawa laki eh anak eh balik kampung ni. Berapa lama Wafi duduk sini? Lepas ni sok mesti dia sibuk sama ya macam abah eh tu. Tak fahamlah ha dengan anak menantu kau ni. Kojo tu bila nak bi eh? Kau pun sama. Dah macam ni ya. Nak yo pergi motong lah itu. Dan ni lain ni, ha. Duduk di rumah ni tak ada bondo nak dibuat. Tu yang Dan pergi motong. Yolah. Hidup macam tak peduli dengan anak menantu.
Ha bukan nak mengata anak menantu kau. Tapi hati ni sakit tengok zalimu Rozi tu. Wan langsung tak ada rasa marah kau bila orang kampung mengata pasal kau kita. Wapi, sebelum kita nak ubah orang luar, kita konolah botolan orang dalam rumah kita dulu. Wan hari-hari doa yang baik-baik untuk anak menantu Wan. Cucu-cucu Wan. Biar semua itu buka hati balik ke kampung. Kita botolan silaturahim kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wapi, budak-budak ni memang hari-hari belajar ngaji dengan Wan. Oh, adik-adik, hari ni Wan tak sihat. Tak ada ngaji. Poi balik. Nanti bila Wan dah sihat, datang ngaji balik, ya? Wapi kan ada. Apa salahnya Wapi ngajar budak-budak ni ngaji? Hah? Apalah. Dah tak pandai ngaji kau. Kemarin kan Wapi selalu ngaji dengan Wan. Pandai, Wan. Ah, Poi ambil air semayang. Ambil sekali Quran Wan atas meja dalam bilik tu, ha. Lagi ke tak ngaji ni? Boleh kot. Ah, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kejap, salah tu bacaan yang betulnya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wapi, kau pun salah tu. Bukan husban. Ho. Wapi kata ho, bukan ho. Ha. Ha dengan sin mati. Husban. Ha. Baca elok-elok. Tengok elok-elok betul-betul ha ke ho ke. Ya, Wan. Baik. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasudan. Apa lah mengangkat-angkat ni? Berapa lama kau tak mengaji? Ha, baca. Baca betul-betul. Baik. Wan najmu wasyajaru yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Tu Wafi tahu, Pa. Pa, mana nurse yang Bapa bayar tu? Tak datang pun. Ini dah 3 hari tau tak orang sakit. Wafi, sabar sikit boleh tak? Wafi jangan banyak sangat komplain. Apa-apa nanti Bapa call. Bapa nak pergi kerja ni. Pa. Wafi tak payah risaulah. Bapa ingat lagi janji Bapa. Kalau ejen baru call Papa. Takkan benda kecil pun tak boleh handle. Dah. Okay, salam Wan. Apa yang you janji? Tak ada apalah. Pasal kerja. Takkan semua you nak tahu? Mestilah you nak tahu. Sebab I hantar Wafi belajar dekat Amerika untuk buang mentaliti orang kampung dia. Kita punya duit membazir tau. Hantar dia belajar dekat Amerika, balik duduk kampung. You faham tak? Dia tu perempuan. Dia ada tanggungjawab pada suami dia. I ni anak lelaki lainlah. I pun busy sekarang ni. I minta lah tolong pada Wafi, bukan lama sangat pun. Sekejap je bila mak dah baik nanti, kita panggil lah dia balik. Sekejap you cakap. You lupa ke doktor cakap apa? Mak tu kan sakit tua.
Suruh duduk hospital tak nak. Awak tahu kan, saya tak suka. Saya tak sukalah. Awak tahu kan perangai mak tu macam mana? Apa lagi yang saya boleh buat? Pada siapa lagi kita nak minta tolong? Baru balik. Fail, dah makan? Tak apa, Mak. Fail dah mengantuk. Nak tidur. Fail, sampai bila nak jadi macam ni? Kerja tak nak? Keluar malam, balik pagi. Hari tu nak buka kedai sisi. Papa dah buka kan dah. Tak sampai sebulan, dah tutup. Dah 1,000 juga duit Papa habis. Lepas ni apa entah lagi? Alah, Pa. Papa pun tahu kan bisnes macam mana. Customer kejap ada, kejap tak ada. Susahlah dia ni. Memanglah customer tu sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab kedai tu sekejap buka, sekejap tutup. Waduh, sakit kat kampung. Tak reti-reti nak pergi tengok. Tak payah. Payah? Duduk rumah aja. Dah tak kerja. Balik kampunglah. Anak adik you mana? Baik. Duduk. Makan. Tak boleh, Ma. Di atas tu. Dah berapa hari tak basuh ni, Wan? Kau ni siapa? Buat apa dengan Wan, Dan? Dan tanya ni, kau ni siapa? Pokak kau? Dah lah masuk rumah orang meluru, tak minta izin. Lain kali kalau tak reti nak jaga orang sakit, jangan jaga. Tak payah dah buat pandai sangat. Tapi sebenarnya apa pun tak dapat. Biadab. Wan, Ani siapkan air untuk Wan mandi ya. Dah banyak hari Wan tak mandi. Patutlah bau busuk. Orang yang jaga Wan tu tak reti nak jaga. Kata belajar sampai luar negara. Kalau datang sini nak nyindir-nyindir Dan, tak payahlah. Sudahlah. Wapi, Eko tak kena ko. Panislah. Masuk kocik-kocik, kau selalu main-main dengan dia. Kau tak kena ko. Wan. Anis minta maaf, Wan. Anis betul-betul tak tahu Wan sakit. Kalau Anis tahu Wan sakit, Anis dah lama minta cuti. So malam baru Omak cakap yang Wan sakit. Tak apalah. Wan bukannya sakit teruk, Bona. Wapi boleh jaga Wan. Jaga apanya macam ni? Anis tengok kulit Wan kering, tak mandi. Ni, Anis dah pakaikan pampers untuk Wan. Lepas ni, Wan tak payahlah pergi bilik air. Ya? Wan rehat dulu. Nak apa-apa, Wan panggil Anis. Ah, ni. Wan ada makan ubat tak? Ada ya. Wapi boi. Anis sudah bawa nasi dengan lauk. Nanti Wan makan ya. Anis panaskan kejap. Topilah sikit. Boleh pujuk dia. Alih lawan. Mungkin tak ada lah nyombong macam sekarang ni. Sekarang ni dah macam singa betina pun dah dah. Tak ada dah. Anis tu baik. Dia memang macam tu. Boilah pujuk dia. Nanti lembutlah hati dia. Boilah. Sedapnya bau. Lapar pula perut Dan.
Hello. Ni untuk orang sakit ya. Okey. Dan minta maaf. Dan tahu Dan yang salah. Tapi Dan bukan marah kau pun. Yang kau tak kunci pintu kenapa? Wan tu sakit. Nak bergorak pun susah. Kalau orang lain masuk macam mana? Ha, cakaplah. Alah, Dan bukannya pergi mana pun. Ada je kat belakang ni. Kau pun masuk bukannya bagi salam. Ni. Kalau Dan bagi salam pun, kau tetap tak dengar kan? Kalau kau memang tak ada hati nak jaga Wan, biar Dan yang jaga. Tak ada masalah. Kau mau kau goko, sama yo. Tak benar nak ambil kisah pasal Wan. Wan, ubatnya mana? Kita makan ubat ya? Tak apa dah. Nanti Wan suruh Wapi ambil. Kan? Ni kau pergilah kerja dulu. Wan balik. Selesa tak? Tak apa dah. Tinggal ya situ. Nanti Wan suruh Wapi komen. Nanti lepas habis kerja, Anis datang masak untuk Wan yo. Boleh Anis tukarkan pampers sekali. Nanti kalau potang, Wan rasa lapar, sup ada lagi dalam piuk. Nanti suruh Wafi ambilkan. Tak apa dah. Kau balik kerja, tak payah kemari. Tuih balik rumah. Kau rehat yo. Tak payah risaukan Wan. InsyaAllah. Wan kuat lagi. Anak-anak Wan gaji kanas sebab dia orang sibuk. Tak ada masa nak jaga Wan. Tak apa. Anis buat semua ni bukan sebab kerja. Tapi sebab Anis sayang kawan. You. You. Ha, you. Kenapa? Tengok ni, tengok ni. Ha, tengok. Ha, tengok, 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 tengok. Tengok, tengok, tengok adik you kat mana. Tengok. Ha, nampak? Nampak tak dia punya hashtag apa? Aku berjalan, kau yang panas. Ha? Ada duit, bolehlah holiday. Tak ada duit, duduk rumah jaga laki. Apa ni? Gambar lama ni. Gambar lama apa pula you? Tengoklah. Dia upload 2 jam lepas ya. 2 jam. 2 hours. Alah, macam you tak kenal Rosie. Dia kan memang macam ni. Duduk rumah je tapi post gambar kat London. You, tengoklah tadi kan I dah cakap. Kalah tanya dia dekat mana. Ha? Ha? Kata sibuk sangat sampai tak boleh nak jaga mak. Tak nak berbelakangkan suami, konon-konon. Boleh pula pergi holiday. Ha? Berbelakangkan you, boleh pula you abang dia kot. Tak dapatlah, lain dia busy. Nah, kan? Bukan busy. Dia tak dekat Malaysia lah. Eh, telefonlah ni. Adik payu, adik. Adik payu. Hello. Hello, Syah. Ah, kenapa ni? Kau kat mana? Eh, tak payahlah tanya aku dia kat ni. Mana. Ish, dia tahulah. You nak I call ke tidak? You nak I call ke tidak? Diam sekejap. Kau kat mana? Aku kat Damansara ni. Damansara? Rosie dia dekat Damansara lah. Tak adalah. Rosie tu kat mana? Syah, Rosie ada dengan kau ke? Eh, tak adalah. Seorang je. Kenapa ni? Aku call dia tapi tak dapat. Oh, memanglah. Sebab dia pergi holiday sebenarnya ni kat London. Dengan kawan-kawan dia lah macam biasa. Ha. Kenapa? Dah. Bye, bye. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, I dah cakap, adik itu memang melampau. Dia memang tak nak ambil tahu langsung hal mak. Sebab dia tahu harta mak semua dapat dekat dia. You dapat apa? You tak dapat apa-apa. Sebab itu, I selalu ingatkan you. Ha. Fokus bisnes kita. Susah senang, kita-kita je. Kan? Hashtag dia apa tau? Aku holiday kau yang panas. Aku shopping kau yang panas. You rasa? Sebab itu I panas. Sadaqallahul Azim. Bang,
Abang. Kak Anis kata dia minta maaf. Ha? Kak Anis kata dia minta maaf. Kak Anis mana ni? Kak Anis lah, kakak Alif. Yang nurse tu. Oh, Anis. Anis tu kakak kau? Yalah, kakak Esih. Kau dah makan ke belum? Kalau belum, Dan dah masak. Alif tu siapa? Adik kau. Kenapa? Dan tak pernah tahu pun. Lepas PMR kan, kau pindah duduk KL. Mana ada kau datang jenguk-jenguk sini lagi? Macam mana kau nak tahu? Dan pindah KL pun, bukannya Dan duduk dengan family Dan. Dan duduk dekat asrama. Mana ada masa Dan nak balik sini. Habis tu, lepas SPM, takkan tak ada masa nak tengok Wan. Lepas SPM, Dan sambung belajar kat Amerika. Ni Dan balik kebetulan Wan sakit. Kau marah Dan sebab Dan nama tak balik. Dan sedih sangat tengok Wan. Susah payah dia jaga kau. Mak kau datang ambil macam tu je. Wan sedih sangat lepas kau pergi hari itu. Lama Wan tak keluar rumah. Selalu Dan tengok dia duduk temenung duduk kat tangga. Macam tunggu kau balik. Sebab itulah dia mengajar budak-budak mengaji. Dia nak hilang rasa rindu dia duduk kat kau. Kau pun sama je. Sama je dengan orang kampung yang lain. Mengatur family Dan. Yang tu Dan minta maaf. Dan tak ada niat pun nak sakitkan hati kau. Cuma Dan tak faham kenapa papa dan makcik kau bila dah hidup senang lupa Kek Wan. Nak balik kampung pun payah. Wan hari-hari doa yang baik-baik untuk anak menantu Wan. Cucu-cucu Wan. Biar semua itu buka hati balik ke kampung. Kita potong Wan silaturahim kita. Apa tak tidur lah itu? Lama dah tak bagi tepi Wan. Rindu. Kenislah. Wan. Papa dengan Cik Rozi tu kenapa tak macam anak orang lain? Apalah Abi tanya macam tu. Wafi ni hari-hari dengan Wan. Hari-hari Wafi tengok Wan sakit. Seorang-seorang kat rumah. Wan ada anak. Tapi mana anak-anak Wan? Seorang pun tak peduli. Bukan dia orang tak peduli. Dia orang ada tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab macam mana pun Wan? Wan tetap mak kepada papa. Dah memang tanggungjawab papa untuk jaga Wan. Tapi sampai hari ini, Wafi tak pernah pun tengok papa, Cik Rozi, layan Wan ni macam entahlah Wan. Macam orang lain. Tak perlu dilangsung. Semua manusia tak sama, Abi. Cara Wan besarkan dia orang lain. Papa Wapi, Makcik Rozi, dia orang rapat dengan arwah Atuk Wapi. Bila arwah Atuk Wapi meninggal, dia orang buat hal masing-masing.
salah Wan juga. Wan garang mau diorang. Wan tak salah ke siapa-siapa dah. Wan, bukan salah Wan. Sepatutnya Papa dengan Cik Rozi itu kena jaga Wan sebab dia orang dah sonang. Bukannya tinggal dengan Wan macam ini saja. Wan tak minta apa-apa dah. Dia orang sonang atas usaha dia orang sendiri. Biarlah. Tak apa dah. Mereka takkan sesonang sekarang ni kalau tak ada doa dari Wan. Tak baik cakap macam tu. Tak apalah. Kalau anak-anak Wan tak balik tengok Wan, tak datang tengok Wan sakit. Tapi Wan ada cucu Wan ya. Cukuplah tu. Wan bersyukur. Tak apa dah. Ada juga orang yang ambil perik dekat Wan. Wan rasa Wapi faham. Wapi pun tak rapat dengan Mama Wapi. Jadi, perbaikilah kesilapan orang lain tu untuk diri Wapi sendiri. Sudahlah. Boleh tidur. Wapi sudah mengantuk pula dah. Ada apa kau nak jumpa aku ni? Macam penting sangat. Kau ada tengok Mak? Tak. Aku sibuk. Tak ada masa nak balik. Takkan balik sekejap. Tunjuk muka pun tak boleh. Bang, kau tak faham bahasa ke apa? Kan aku cakap aku sibuk. Nanti kalau aku nak balik, aku baliklah. Tak payahlah ajar-ajar aku. Kau tanya aku, kau balik ke tidak? Tak kan? Wafi kat sana wakilkan aku. Alah, setakat kau wakilkan Wafi. Itu pun aku yang bagi idea suruh kau hantar Wafi jaga Mak. Kalau tidak, haram. Kau pergi mana minggu lepas? Sekarang kau sibuk-sibuk nak tanya pula. Aku telefon Syah. Dia kata kau pergi London. Kau buat apa kat sana? Apa hak kau nak tanya aku macam tu? Kau abang aku tu. Bukan lelaki aku. Sebab aku apa kau lah aku tanya. Bila aku suruh kau balik jaga Mak, kau cakap tanggungjawab kau kat suami, kat keluarga kau. Habis tu yang kau berjalan sana sini dengan kawan-kawan kau tu, itu tanggungjawab ke? Habis? Dah lelaki aku izinkan, aku pergilah. Alah bang, tak payahlah. Kau cakap je dah terus terang aku. Sebenarnya bini kau yang suruh kau datang jumpa aku, mekak-mekak aku kan. Sebenarnya bini kau tu jealous, sakit hati sebab aku boleh pergi jalan sana, shopping sana, shopping sini, bercuti sana, bercuti sini. Sakit hati, busuk hati. Ini tak ada kena mengena dengan Aini. Alah, eh bang. Sudahlah. Boleh tak kau jangan jadi suami yang dayus? Bini kau tu cemburu je dengan aku. Sebab aku boleh beli, aku boleh pergi apa saja yang aku nak. Sebab laki aku kaya. Nak harapkan kau apa yang kau ada, bang. Kau tak ada apa pun. Itu yang busuk hati aku. Lepas tu, kalau Mak mati, semua harta Mak jatuh ke tangan aku. Sebab tu ada busuk hati. Bang, satu je lah kau nasihatkan bini kau tu. Kau cakap dengan dia, kalau nak jadi kaya raya macam aku, senang rendah macam aku, cakap dia, hati kena baik, bang. Jadi macam aku. Barulah senang hidup dia. Ini tidak. Kau dah tahu laki kau sibuk, kau boleh busuk hati, ha? Kau sanggup tak nak jaga mak mertua kau. Dah tahu mak mertua kau sakit. Menantu yang baik ke macam tu? Mulut kau nak. Eh, dah lah bang. Aku malas eh. Aku malas nak gaduh dengan kau. Aku datang sini, aku ingat kau ada hal penting nak cakap dengan aku. Punya pasal benda ni je kau cakap aku.
Ya, aku malaslah. Aku malas nak tekak lagi dengan kau. Kau tolonglah cakap dekat Rafi tu. Tak payahlah poyo-poyo nak hantar gambar mak dekat aku. Alah, baru sungguh je kot jaga mak. Tak payah poyo sangatlah tunjuk dia tu cucu yang baik. Aku pun boleh buat. Cuma aku sibuk je. Dalam aku tak ada apa lagi nak cakap aku kan? Aku banyak kerja ni. Ni kawan aku nak pergi tengok handbag ni. Nak pergi beli. Tak ada, eh? Bayar, bang. Sikit. Sebelah lagi. Okey. Serius sangatlah. Lambat. Lambat siapa tadi? Lambat. Papa. Eh, tak lain. Berapa kali dah Wan bosan. Jangan dikacau Papa tu. Followers baru ke? Jangan merepeklah. Wafi. Ya, Wafi. Percayalah kalau awak tak percaya. Sibuk je dengan telefon dia. Bukan nak tolong kita pimpin Wan ke tandas ni. Eh, dia ni cocek, cuba senyap sikit. Alah. Kalau tak ikhlas nak tolong tu, tak payahlah nak menunjuk-nunjuk dekat papa awak tu. Eh. Itu kan menunjuk. Itu sebab papa nak bercakap dengan Wan. Sukatilah. Sudah, jangan. Jangan bergaduh. Dia pergi mana tadi? Jumpa Rozi. Oh, dah balik. Berapa puluh ribu pula dia habis kali ni. Lepas ni dia pergi holiday mana pula? Nampak kita ajak aje dia datang ofis jumpa kita kan senang. Sebab saya tak nak start tengok you gaduh dengan adik ipar you. You dah makan belum? Hujung minggu ni kita balik tengok mak. Buat apa? Mak tu kan tengah sakit. Sejak mak sakit, sekali pun kita tak pernah tengok dia. Wafi kan ada dekat sana. Kita nak pergi buat apa? You patutnya suruh Rozi pergi sana jaga mak. Bukan kita. Kalau kita pergi pun, kau nak buat apa? Tak payah pergi. Logo rasa eh dapat mandi air kolah. Baru soga rasa badan Wan. Ya. Wan tak nak baring ke? Biarlah, tak payahlah. Biar Wan duduk dulu. Dah lama Wan dah rasa tak duduk macam ni. Ya. Tapi Wan tak pakai pampers lagi ni. Pakai? Eh? Tak payahlah. Kalau Wan sakit perut macam mana? Sompek kau nak pergi tandas? Wan ni dah boleh berlari. Eh, kau tak tahu kau. Amboi. Wan, yakin bona sekarang ni? Wan beruntung bona. Aduh, ya orang sanggup jaga Wan. Terima kasih, Wapi. Terima kasih, Anis. Ya. Kenapa Wan cakap macam tu? Dah memang kau jual Anis pun kan? Wan, Wan nak makan kau? Tak apalah. Biar dulu. Wan nak solat. Dah masuk Zuhur ni. Ha? Tapi Wan tak nak solat baring, tak puas. Tapi tolong ambilkan telur kau, Wan.
Wan, Wan kan sakit. Bukannya Wan saja-saja nak solat baring. Iyo. Tapi tak puas. Wan kalau sehari tak doa untuk anak-anak Wan, untuk menantu, untuk cucu-cucu Wan, rasa tak longkap solat Wan. Bertuah di Wan ni kan, Wan? Untuk Anis, Wan berdoa, yo. Terima kasih, Wan. Kau tolong tengok kawan tu. Dia nak pergi kerja. Anis, sini. Apa? Terima kasih sebab jagakan Wan. Dan tak buat apa-apa pun. Wan sehat sebab kau. Apa pula macam tu? Awak susah payah jaga Wan. Jaga makan minum dia. Bagi dia makan ubat. Takkan saya pula yang dapat nama. Yalah. Kalau kau tak percaya, pergilah tanya Mak Leha. Dulu, masa Wan sehat, Wan boleh pergi motong. Tapi senyum dia tak macam sekarang. Dan rasa, Wan suka kalau kau ada kat sini. Kalau Wan betul-betul sehat, kau balik KL ke? Sibuk ni. Tanya je pun. Kau makan dan lagi? You! You tengok ni. You tengok ni. Tengok, adik you buat hal lagi ya. Tengoklah cepat. Kenapa dengan you ni? Iya, Rosilah. So? Cerit ni kenapa? Adik you, I tahulah adik you nak sindir I. You tengoklah caption dia apa. You tengoklah apa yang dia hashtag. Ha? Sekali cukuplah. Tak payahlah nak sindir I banyak-banyak kali. Hashtag aku yang shopping, kau yang panas. Holiday. So what? You ni dengan Rosie macam budak-budak. Bukan I, adik you yang macam budak-budak. Ha? Pergi holiday ada time pula. Nak jaga mat, nak jaga mat. Semuanya tak ada masa. Selalu busy memanja. Apa? You pun samalah. Bila I ajak you balik kampung, you pun tak nak kan? Kita tak balik pun, okey? Kita, okey, bukan kita. You, I tahu I tak call mak, okey? You call juga mak. You tanya mak, khabar mak, mak makan ke tidak. Tapi Rosie ada. Ha? Dia tak ambil peduli langsung pasal mak. Sebab apa? Sebab dia nak tunggu sampai mak mati baru dia datang sebab dia nak tahu berapa ekar tanah yang dia akan dapatkan. Aini. Kenapa? Kenapa nak jegi-jegi mata dengan I? You tahu tak apa yang you cakap ni? Of course lah, I tahu. Salah ke apa yang I cakap? Ha? Apa yang you dapat? Ha? Apa yang you dapat, Razali? Ha? Semua harta akan dapat pada Rosie. You won't get anything. Ya Allah. Ya Tuhanku. Kau peliharalah anakku, menantuku dan cucu-cucuku, ya Allah. Ya Allah. Kau lindungilah mereka dari segala kecelakaan. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau pemudahkanlah urusan kerja mereka, ya Allah. Kau limpahkanlah rezeki kepada mereka, ya Allah. Hanya kepadamu, hamba-Mu meminta, ya Allah. Kau jagalah cucuku, Wapi. Kau peliharalah akhlaknya, ya Allah. Kau luaskanlah rezeki kepadanya, ya Allah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cuman
pun gotah tu ya. Sakit-sakit pun fikir ke kojo ya. Dan bukan apa doh. Rindu nak motong. Ah, lupa kanjalah impian tu. Dah sehat, so tak payahlah nak pergi motong lido. Dan aku buat lagi leha. Lagipun tak ada apa nak dibuat di rumah ni. Bosan. Kalau bosan, buatlah kerja yang ringan-ringan. Wapi? Ya, Wan. Wan nak solat isyak. Eh, dah boleh berjalan ke? Alhamdulillah. Dua, tiga hari ni dah boleh jalan sikit-sikit dah. Sundi dan ni dah tak bisa lagi dah. Orang tak rindukan papa kau. Mana ada mak yang tak rindukan anak eh? Mama Wafi mana pernah rindukan Wafi? Tanya khabar pun tak pernah. Tak baik cakap macam tu. Rindu tak semestinya kena cakap. Kadang-kadang rindu disampaikan dengan doa yo. Kau papa lah. Jangan dikacau papa tu. Papa banyak kojo, ponek. Alah. Kojak yo. Hello, papa. Ya, Wafi. Papa kat mana tu? Papa kat rumah. Kenapa? Dia saja dia tanya. Papa busy ke? Tak. Kenapa? Papa. Papa tak nak cakap dengan Wan. Dah. Papa tak cakap dengan Wan tau. Tak apalah, tak payah. Kenapa Wan? Tak dengar. Kelas speaker ya. Hello, Papa. Wan macam mana? Wan sihat. Tadi kan Wafi ada video call dengan Papa. Papa tahu tak? Wan dah boleh jalan satu rumah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah sihat ke? Mak dah sihat? Mak, suruhlah Wafi balik. Duduk sana bukan apa-apa pun. Wafi, balik. Balik rumah ya. You ni kenapa? Kenapa? Boleh tak jangan menyampuk bila orang cakap? Itu dah apa pula? You yang cakap mak you dah sihat, yang you nak simpan anak adik kat kampung tu apa? Nak keluar lagi? Asal malam aja nak keluar? Dia keluar pasal kerjalah, biarlah. Buat bisnes apa malam-malam macam ni? Ha? Orang kalau nak cari rezeki, siang hari bukan malam hari. You boleh tak jangan fikir yang buka-buka pasal file? File, keluar. Boleh cepat. Biarlah dia bincang pasal bisnes. Mak you dah sihat kan? Bila I boleh ambil Wafi? You jangan ada rahsia sangat dengan I lah. You yang bagi tahu I yang mak you dah sihat. Kenapa you nak simpan Wafi dekat kampung? I nak anak I balik. I nak anak I balik. Besok you nak pergi mana? I tak habis cakap bagi dengan you. Kenapa you nak rahsia sangat dengan I ni, ha? Eh. Wan. Mana ke mana ni? Nak pergi kabel I. Panggil je Wafi. Kalau jatuh macam mana? Wan dah boleh jalan dah. Wan. Kalau Anis tahu Wafi kena marah tau. Wafi tolong you. Tak apa dah. Wan boleh. Lope. Wan. Wan maafkan Wafi.
Mana ada marah. Habis tu Wan buat Wafi macam tak ada ya dalam rumah ni. Assalamualaikum. Wan bukan tak suka Wafi duduk sini. Tapi Wafi kan ada kerja lain nak dibuat. Wan, Wafi bukannya ada kerja lain. Biarlah Wafi duduk kat rumah ni ya. Boleh Wafi jagakan Wan. Tak apa dah. Wan dah sihat dah. Poilah balik. Tapi Wan, Wan faham. Poilah balik. Kerja kat Kuala Lumpur. Dah lama Wafi kat sini jaga Wan. Sampai masanya Wafi jangan sia-siakan apa yang Wafi dah belajar. Wan bangga dengan cucu Wan. Betul ni Wan. Wan nak Wafi balik Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Copek balik, Anis. Anis belum habis kerja lagi, Wan. Raja nak tengok Wan. Dari tadi lagi Anis beri salam. Tak ada seorang pun yang jawab. Iya ke? Wan tak dengar. Ni, Ubed dah makan belum? Buat apa nak makan Ubed lagi? Wan sihat dah. Anis kena periksa juga, Wan. Nak tahu Wan dah sihat ke belum? Ubed kan doktor pesan suruh habiskan. Antibiotik, Wan tak makan kan? Takut nanti domam datang balik. Tak payah dah. Dah sihat dah Wan ni. Ha. Tengok Wan dah boleh masak. Anis boleh makan sini, ya? Botol ke apa yang Den dengar tadi? Den tak tahulah, Nis. Kalau kau tak balik Kuala Lumpur, kau nak buat apa kat sini? Rugilah hai rasa. Belajar tinggi-tinggi duduk sini, tak buat apa. Den serba salah. Kalau boleh, Den nak satukan semua orang. Satukan keluarga Den. Den kesian Kak Wan. Hari-hari Wan berdoa. Bukan untuk Dan seorang. Untuk semua orang. Tapi tak ada seorang pun yang ingat Kak Wan. Orang lain tak ingat. Tapi kau tak pernah lupakan Wan, kan? Kau buatlah apa yang kau rasa baik untuk kau-kau kau. Dan dah buat macam-macam dah, Anis. Tapi satu pun tak menjadi. Sebab tu Dan rasa baik Dan balik KL. Senang untuk Dan pujuk keluarga Dan. Balik kampung ni, tengok Wan. Kau buatlah apa yang kau rasa terbaik. Dan balik klinik dulu, ya? Assalamualaikum. Anis. Ya? Bila Dan balik KL nanti, kau jangan fikir dan lupa jalan balik kampung ni, ya? Apa ni, Papa? Fel cakap dia tak nak balik kampung. Janganlah paksa-paksa. Wan tu sakit. Sampai dah sihat. Fel sekali pun tak tengok dia. Apa salahnya balik? Bukannya lama pun. Boleh tak kalau you suruh Deris je yang ambil Wafi? Ya, you nak hangkut. I dengan anak I balik kampung untuk apa? Tak ada kepentingan? Tak ada? Macam mana anak-anak tak ikut perangai you? Patutnya you pujuk, bukan you sokong dia. Salah ke apa yang I cakap? You nak suruh kita semua balik kampung. Adik you balik? Rosie balik ke? Dia dekat mana sekarang? Duduk makan.
tengoklah IG adik you tu. Tengok adik you dekat mana. Apa ni? Ha? Pavilion. Shopping lagi. Suruhlah dia balik kampung. Sasnya. Papi. Yohan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kau dah komeh kau barang-barang kau. Baju-baju kau semua. Dah, Wan. Wan. Wan betul-betul dah sihat kau. Alhamdulillah. Wan sihat dah. Kan Wan dah boleh jalan. Dah boleh masak. Nanti tak ada siapa dah nak temankan Wan. Tak payahlah kau risau. Cik Leha ada, ya. Potang, budak-budak datang mengaji. Tak ada, ya, Wan sunyi. Anis pun boleh temankan Wan. Anis pun dah berapa hari tak datang, Wan. Dia sibuk ke, eh. Yalah, kerja dia tu tak sama macam kerja orang lain. Wan belum betul-betul sihat lagi. Jangan buat kerja banyak sangat, ya. Wan sihat dah. Esok kan Papa Wapi nak datang. Wan konolah komeh sikit-sikit. Wan. Hmm? Sebenarnya Wafi nak bagi tahu. Cakaplah. Apa bodoh, eh? Tidur sini ni. Sakit badan tu nanti. Tapi dah tidur lepas subuh tadi. Wan. Acik Rozi kata dia nak balik hari ni. Wapi cakap apa dengan dia? Eh, kau ni berapa kali Wan posan? Wafi kata hari ini family papa berkumpul kat rumah ni. Acik Rozi tak nak balik sekali kau. Ampun Wan. Ya Allah. Ya Tuhanku. Aku bersyukur padamu, ya Allah. Kerana kau bukakan hati anak-anakku untuk balik. Tiada yang lebih berharga di dalam dunia ini, ya Allah. Selain dari anak-anakku. Kau pun balik juga? Baliklah. Dah Mak cakap kau orang semua balik, aku baliklah. Ke kau takut nama kau tak ada dalam wasiat Mak? Ini? Eh, betullah.
Sama ni kita je yang rajin balik kampung. Dia ada balik kampung. Ada dia ambil budak pasal mak. Mana ada? Dia tunggu mak mati baru dia ingat jalan nak balik. Eh. Sekalipun kalau aku balik dekat sini sebab harta, apa masalah kau eh? Engkau tu menantu je tau, tak ada kaitan pun dengan harta pusaka kat rumah ni. Engkau feeling, kau ingat kau boleh dapat. Sudahlah. Boleh diam tak? Ah, sekejap, you belum habis lagi. Oh, engkau ingat aku ni hadap sangat tanah sekanggar keremak engkau tu. Engkau ingat keturunan aku tak ada harta? Aku ni miskin, apa kedana? Tengok pakaian kau sendirilah. Apa? Sudahlah. Eh, sekurang-kurangnya aku balik kampung, aku tahu ya tutup aurat engkau ada. Aini. Alah, kalau kau tutup aurat, kau tutup mulut kau macam puaka tu. Mulut kau tutup dulu. Diamlah, takkanlah kita nak bergaduh depan rumah mak ni. Jaga tu bini abang tu mulut. Sengaja nak bagi mak dengar ke apa ni? Naiklah. Naik. Mak. Mak, sorry mak. Orang balik seorang je mak. Maklumlah laki orang kan nak dapat pangkat datuk. Jadi sibuk meeting sana sini mak. Ayah abang senanglah balik sebab dia kerja biasa-biasa je. Naik. Kalau pakat datuk beli tu tak payah cerita sangatlah. Ah, at least hati aku ada duit nak beli pada kau. Jadi naik dulu ya, mak. Apa duduk sini ni? Apa tak naik? Panas, Wan. Yelah, cucu Wan kan seorang je. Adil, apa cakap macam tu? Cucu Wan seorang ni lama Wan tak jumpa. Rindu Wan, ha? Kan dah tak mengaku cucu tadi. Yelah, Fail ni kan jahat. Jarang balik kampung, tak jaga Wan. Tak macam cucu Wan seorang tu. Depan dia baik. Tapi belakang ada niat lain. Sama ya. Fail ko, Wapi ko, dua-dua cucu Wan. Dua-dua Wan sayang. Tapi Fail peliklah Wan. Kenapalah keluarga kita ni banyak sangat yang muka-muka? Wan tengok sama ya. Mana ada sama Wan. Wan dengar, Mama tak bagi Papa balik kampung sebab Mama tahu bila Wan dah tak ada nanti, semua harta Wan dapat kat Cik Rozi. Papa tak dapat apa pun. Cik Rozi yo, dah tahu semua harta dapat kat dia. Ada nak balik tengok Wan masa sakit? Wafi, Mama, Papa, Cik Rozi, semua sama je. Semua jaga bersebab je. Fail. Jangan cakap bukan-bukan. Ini kenyataan, Wan. Ha? Pasal Mama dengan Cik Rozi tu Wan memang dah lama tahu, kan? Wan, Wafi jaga Wan tak ikhlas. Papa sendiri yang cakap. Apa ni, Papa? Hal Papa dengan Cik Rozi, kenapa libatkan Wafi? Wafi kan baru balik. Belum kerja lagi. Memanglah tak kerja lagi. Tapi kan Wafi dah beritahu Papa. Habis je study, Wafi nak buka production house. Okey. Papa janji, kalau Wafi boleh jaga Wan sampai Wan sihat, Papa akan bukakan production house untuk Wafi. Papa akan bagi modal. Setuju? Papa, tak adalah macam ni. Masa Fai nak buka cyber cafe, Papa bagi je modal. Tak ada syarat pun. Bila time Wafi kena jaga Wan pula. Hal Papa dengan Cik Rozi, Papa settle lah. Janganlah libatkan Wafi. Setuju ke tak ni? Ini goran tanah. Semua harta pusaka termasuk rumah ni. Macam mana abah kau wasiatkan pada mak untuk kau? Macam itulah mak surahkan pada kau, Rozi. Sebagai anak perempuan tunggal, kau ambil goran tu. Kau boleh balik. Baliklah, Razali. Bawa anak bini kau balik. Tak payah risau pasal mak. Lepas ni, korang berbaik-baiklah adik-beradik. Jangan bergaduh pasal mak lagi. Selama ni, orang kampung semua mengatur. Mak diam, ya. Mak tak berhenti berdoa. Untuk anak menantu, untuk cucu-cucu mak. Tapi, Wan, kau pun balik.
Ikut Abah Haikal balik. Rozi, kau ni memang betul-betul tak ada hati perut, kan? Sabar. Mak kau dah halang kau dah. Baliklah, nak tunggu apa lagi. Ini nasib apa air. Kalau bapak kau bagi aku, kau tak? You. Syukur dengan segala kurnia yang kau berikan kepadaku. Kau peliharalah An. Wan, bapa call. File accident. Jangan pandang anak dara orang macam tu. Hangit nanti jumput-jumput dalam kuali tu. Kalau kau tak nak kau ban, biar Wan kau ban. Malulah, Wafi. Eh, kau lambik pun lah. Walai kau bangat. Wafi ni ada hajat sikit. Nak minta tolong Anis bawa dia ke Pongkan, uruhkan pasal syarikat dia. Oh, nak pinjam motor buruk Anis tu kau? Bukan nak pinjam. Toman dan dia pohipokan. Dia tak pandai bawa motor dia. Lesen pun tak ada. Habis dia sekolah, turis terobang ke Amerika. Lah, pasal tu je ke yang kau suruh kota sini, bang? Eh, kau ingat aku tak ada kerja lain ke?
Kau suruh aku datang sini sebab semata-mata kau nak bagi tahu aku yang fail tu accident. Itu je. Hari tu kau sibuk suruh aku balik kampung tengok mak. Sekarang ni kau suruh aku datang sini tengok anak kau pula. Kau ingat aku doktor ke? Ha, tak ada kerja lain. Nak ngadap je family kau ni. Bukan pasal fail. Aku nak ajak kau balik kampung minta ampun dengan mak. Semua yang berlaku ni sebab kita dah banyak buat salah dengan mak. Apa yang jadi? Ha? Anak kau accident motor. Itu pasal dia bawa motor macam pelesit. Memang layaklah dengan hidup dia. Apa kena mengenai aku pula? Rozi, kau dengar cakap aku boleh tak? Aku nak ajak kau balik. Kita kena minta ampun dengan mak. Eh, bang. Kau lupa eh? Macam mana mak halau kita hari itu? Itu kau nak aku buat ulang tayang semula berdiri depan kau. Buat macam mana? Mak sikit pun tak pandai muka kau dengan muka aku tau. Jijik sangat ke tengok muka kita ni? Ha? Sekarang kau nak aku ni balik kampung jumpa mak pula. Kalau kau nak balik, kau balik bang. Aku malas. Eh, dah lah. Aku tak kuasa nak layan cerita seram tak jadi kau ni. Daripada kau buat cerita drama sedih tak jadi kau kat sini, baik kau nasihatkan anak kau tu supaya belajar hormat orang tua. Tu yang kat kampung lagi satu tu. Jangan lupa, makin menyirap pula aku tengok muka dia. Ni, kalau boleh kau selitkanlah sikit bang. Kau ajar sikit bini kau tu. Supaya berhentilah pada sikap busuk hati dia dengan aku. Jangan lupa juga ya, nasihatkan dia, jangan asyik-asyik nak stalk IG aku, tengok apa aku beli, apa aku pergi mana semua. Lebih baik dia jaga kau bang, jaga anak dia tu. Tu nasib baik tak mampu je tu. Ya? Aku banyak kerja bang. Kau boleh jangan campur lagi lah hidup aku. Kau nak buat apa, kau satu family je. Baik bang. I dah cakap dengan you, jangan layan perempuan gila tu. Tak ada faedahnya. Dah fail jatuh motor lah. Apa kena mengena dengan mak pula? Ke you saja nak buat cerita sedih supaya I dengan anak balik kampung, ha, tengok aja muka mak? Tak, Aini. I rasa apa yang jadi ni sebab kita dah buat salah pada mak. Sejak kita balik rumah ni, macam-macam yang jadi. Tender banyak masuk. Tapi satu pun tak dapat. You, bisnes macam itulah. Up and down. Economy is not doing well now. Kita nak buat apa? Kita kena reda. You tu belajar reda. Terima keadaan. I dengan you pun. Kita asyik gaduh. Rumah ni macam panas. Memanglah rumah ni panas, you. You tahu pasal apa? Pasal you lah. Selalu buat hal, cakap benda yang memeningkan I sampai telinga I ni pedih dengar. Duduk situ diam-diam, boleh? Rafael tiba-tiba accident. So kenapa? Apa kena mengena dengan mak? Oh, you nak bagi tahu, ha? Benda ni jadi sebab you anak dahaka. I ni menantu dahaka. Anak kita cucu dahaka. Kalau betullah kita ada buat salah dengan mak, ha, kenapa anak kita ni luka macam ni aja? Alah, tak kat mata tengkuk aja. Ha, kalau betullah kita ada buat salah, kenapa anak kita tak masuk ICU je terus? Jangan mengarut boleh tak dalam rumah ni? I dah cukup stres tau dengan adik you yang gila tu. I nak pergi dapur. Anak you nak minum. You nak cakap apa lagi? Cakap. Tak, Ma. Apa tak? Apa yang Papa cakap tu semua betul. Fail rasa semua ni terjadi memang salah Fail. Okey, 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 okey. Sekarang ni you bagi tahu I, berapa you bayar anak you ni untuk buat cerita sedih pula ni? Betul, Ma. Malam tu Fail nampak sendiri diri Fail kat tengah jalan. Fail cuba elak sebab tu lah accident. Betul, Ma. Fail tak tipu. Masa jadi tu Fail nampak sendiri tangan Wan yang sabuk Fail. Eh, shut up. Jangan cakap benda yang tak relevan dalam rumah ni boleh tak? Pek baca. Kek mana berhenti semalam? Aduh ni tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Wan. Wafi nak tanya sikit boleh? Kenapa sekarang ni Wafi tak dengar buat doa untuk Papa, Mama, Cik Rozi, Rafael? Baca. Depan Quran tak baik, sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulih
Wattaqullaha innallaha sami'un alim. I tak suka you ajar Fail cakap benda yang bukan-bukan. Dahlah dia seorang je yang I ada. Anak I dekat kampung tu dah tak ingat I ni mama dia agaknya. I kan dah cakap. I tak ajar apa-apa pun. I sendiri baru dengar dari diri tadi. Eh, mengarutlah you, mengarut. You ingat mak you tu apa? Malaikat? Hah? Tiba-tiba boleh datang selamatkan Fail? Ke mak you ada belantu? Enough! Ya Allah. Lama aku tak berdoa untuk anak-anakku. Aku tak marahkan mereka. Sikit pun aku tak dendam pada mereka. Tiap kali bila you ajak I balik kampung, you tahu tak kenapa I berat hati sangat nak balik? Sebab tiap kali bila I masuk je dalam rumah mak you, I rasa seram sujuk tau. Bulu roma I semua naik. Bagi tahu jelah yang mak you tu membela. Jaga sikit mulut you tu ya. Aku halalkan segala-galanya. Tak pernah aku haramkan air susuku pada mereka. Aku halalkan segala-galanya. Selama ni you cakap pasal I, I diam. I tak kisah pun orang cakap I ni dayus. Tapi bila dah libatkan mak I, I tak boleh diam lagi. Jangan sampai sepak you. Sekarang ni you nak cakap I apa? Tadi you cakap I menantu dahaka. So sekarang you cakap I ni apa? Oh, isteri dahaka lah. Okey, fine. Orang ramai semua dahaka lah. Kalau semua orang dah dahaka, tak payah hiduplah dahaka. You jangan nak cari I, okey? I dah merajuk dah. I takkan balik lagi ke rumah ni. I dah merajuk dah. I takkan jumpa you lagi. Okay? Ya Allah. Dengan terhentinya doa ini. Kalau mampu menyodarkan mereka, mereka tunjukkanlah. Aku tak minta mereka kembali kepadaku, ya Allah. Cukuplah mereka mengikut jalanmu. Mudahkanlah urusan mereka di dunia dan akhirat, Allah. Assalamualaikum. Apa kejadian, Mak? Apa kata dia? Aku pun tak tahu nak cakap apa dengan kau, Afif. Tak apa. Tak payah cakap apa-apa pun tak apa. Aku faham. Sudah lah, kan? Eh. Kau abang aku. Apa jadi sekalipun, kau tetap abang aku. Tak payah minta maaf pun tak apa. Tua, tapi aku kan... Eh. Sebenarnya, aku yang patut terima kasih dekat kau. Sebab kalaulah kau tak beritahu Wan itu, sampai bila-bila pun Wan tak tahu kau. Itulah, aku sebenarnya pun... Tak tahu lah. Tuan dia nak... Dah. Saya yang hantar awak balik, eh? Alah, awak ni dengan saya sekejap saja tau. Syukurlah. Saya tak puas tahu dengan awak. Abang! Siapa perempuan ni? Kenapa? Sama ni kau tak pernah tanya. Kenapa sekarang sibuk pula? Of course! Sebab I'm your wife! Siapa perempuan ni? Wife. Adik kau jalankan tanggungjawab kau sebagai wife. Yang kau tahu habiskan duit aku, keluar jalan shopping sana sini, lepak dengan kawan-kawan kau, aku kat mana? Adik kau peduli? Adik kau peduli pasal aku? Eh, perempuan. Kau tak ada jantan lain ke? Huh? Laki aku juga yang kau nak try. Kau tak malu, eh? And you pun, buta ke? Hah? Cuba tengok diri dia ni. Macam orang kampung. Sayang! Apa you ni?
Datuk kau cinta rasa ke? Eh, Rozi. Kau jangan malukan diri kau kat sini. Pergi balik. No, saya takkan balik. Saya nak tahu siapa perempuan ni. Siapa perempuan kampung ni? Cakap dengan saya. You nak tahu? Dia isteri saya. Diceraikan dia. Saya tahu you sayang saya. Diceraikan dia. Daripada saya ceraikan dia, lebih baik saya ceraikan you. Okey. You nak sayangkan? Ceraikan. Kalau balik, ceraikan saya. Beritahu semua orang cerai. Yes, beritahu. Rozi, aku ceraikan kau dengan talak tiga. Jumpa dekat mahkamah. Jom sayang. Rozi. Apa dia onda eh? Onda. Tak payah nak cakap. Mak. Mak. Jawablah. Assalamualaikum.